You told me the story of the war, when the ground shook and the sky burned. Of the ones that survived, who awoke to a different world, where the powerful prey on the weak. When I found you, your very human brain was miraculously intact. It's the loneliest feeling not to know who you are. In time, you'll remember. I remember black skies, the lightning all around me. Bulan Februari tentu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu para penggemar film fiksi ilmiah. Kali ini ada Alita, Battle Angel yang siap menghibur Anda. Film dengan teknologi tinggi ini digarap oleh James Cameron bekerjasama dengan Robert Rodriguez. My God. She's the last of her kind. She contains technology that have been lost for 300 years. Let me show you something. Film animasi Battle Angel menggunakan teknologi terkini bernama fotorealistik. Teknologi menciptakan tokoh utama Alita menyerupai jenis dan permukaan kulit manusia. Para penonton akan dibuat takjub dengan adegan yang dibuat sempurna dan sangat detail. Alur ceritanya dirangkai secara apik, berbalut sisi cantik dan feminim Alita yang dijamin memanjakan mata para penggemarnya. It's a harsh world down here. That have been lost for 300 years. Let me show you something. Kisah Alita Battle Angel sendiri berset di tahun 2563. Kisah bermula dari Dr. Ido yang mencari spare part robot di tempat pembangunan. Ia menemukan kepala cyborg yang masih hidup dan membawanya pulang. Dr. Ido memberikan tubuh baru dari anaknya yang telah meninggal. Kisah semakin seru saat Alita dan Dr. Ido memiliki musuh yang terus mengincar mereka. Alita, run! My God. Kalau tertarik sih ya, soalnya lihat dari trailernya dikit sih. Soal dari yang tokohnya yang cewek. Kalau yang lain kan tokohnya kan manusia beneran tuh. Kalau yang Jawa, yang Alitanya ya itu. Alitanya kan agak kayak animasi gitu ya. Jadinya kayak agak, kok kayaknya menarik. Menariknya itu di situ. Lawannya itu yang manusia biasa, terus yang Alitanya kayak animasi gitu. Tertarik, soalnya ini kan ngangkatnya dari masa depan kan. Dan jadi kayak banyak teknologi yang keren-keren gitu. Dan kayaknya ya bagus aja gitu, menarik sih buat saya. Tertarik karena ya kan tentang sci-fi gitu, jadi action sci-fi, jadi rame aja gitu ngeliat trailernya kemarin rame. Paling tunggu ya soal actionnya dan gimana dia tuh kayak pertarungan gitu kan, nah, pertarungannya tuh gimana gitu, penasaran aja sih sebenarnya. Ekspektasinya sih tinggi banget ya karena kan produsernya juga dia udah bikin Avatar sama Titanic kan, dan dia bagus banget tuh filmnya, nah ekspektasinya pasti gede banget buat nonton film ini. And I'll find out for myself. She's threatening the natural order of things. I need you to destroy her. Tonight is not a game. It is a hunt. Bagaimana? Makin penasaran bukan dengan cerita lengkapnya? Jangan sampai ketinggalan keseruan film Alita: Battle Angel.